Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Sungguh bagai mimpi. Kini kita sekarang telah berada di penghujung tahun 2021 untuk menapak ke tahun 2022. Umur kita telah bertambah dalam hitungan, namun telah berkurang dalam jatah kehidupan. Liku-liku perjalanan hidup dan kehidupan kita, 12 bulan yang silam telah tertoreh dalam buku harian dan menjadi sebuah kenangan yang tak akan terlupakan. Saat ini yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah, apakah kita telah mengukir sejarah kehidupan pribadi kita dengan penuh keindahan ataukah keseraman? Dengan penuh kesenangan atau kesedihan? Dengan penuh kemanfaatan atau kemadorotan? Jujurlah pada diri kita sendiri. Karena jawaban yang tulus dari lubuk kita terdalam akan menjadi cambuk-cambuk kecil untuk membawa diri kita sadar diri betapa hidup ini harus selalu dihiasi dengan kebaikan dan kemaslahatan. Marilah kita tanamkan kesyukuran kita yang mendalam kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di muka bumi ini dan menikmati keindahan alam ciptaannya. Lalu apakah yang kita persembahkan kepadanya sebagai bukti kesyukuran kita? Di tahun 2021, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan umur kita untuk menumpuk pundi-pundi kebaikan sebagai pahala dan jariah? Marilah kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakr, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair, wahai Nabi, manakah manusia yang terbaik?" Qala man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Nabi menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala fayun nasi syar. Seorang laki-laki bertanya lagi, mana manusia yang paling jelek? Qala man tola umuruhu wa sa'a amaluh. Nabi menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Di riwayat lain, ada seorang laki-laki yang juga bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qada kasurat alai, famurni bi amrin atasabbatu bih." Faqala, "La yazalu lisanuka rotban minallahi azza wa jal." Wahai Nabi, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku, maka perintahkanlah kepadaku dengan suatu perkara yang dengannya aku bisa mencari pahala dan tentunya mendapatkan pahala. Maka Nabi menjawab, tidak henti-hentinya lisanmu selalu basah minallah dari Allah, artinya selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati keramaian jagat ini adalah dengan merenung dalam rangka introspeksi diri di tahun baru 2022 ini, untuk selalu berusaha meningkatkan amal ibadah dan takarub kepada Allah Azza wa Jalla, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari berbagai macam bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan, pengaruh tipu daya iblis dan setan yang menumpang
serta mengendarai modernisasi dan kecanggihan teknologi yang dampak negatifnya adalah kerusakan serta kehancuran akhir zaman. Ingatlah pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti 'alaikum 'amun illa wa huwa syarrun minal ladzi kana qabla. Tidak akan datang satu tahun kecuali tahun yang akan datang keadaannya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Maka di penghujung tahun baru ini, terutama di malam hari, hendaknya kita tidak lampiaskan kegembiraan kita, bersukaria dengan berpoya-poya menghabiskan harta, apalagi larut dalam dan hanyut dalam arena kemaksiatan yang pasti akan berakibat datangnya siksa baik di dunia maupun di akhirat. Marilah saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, kita beristiqomah di dalam rumah beserta keluarga tercinta untuk bermunajat dengan banyak berzikir, bertafakur dan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan diri, keluarga dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.